Jadi Huawei ID Hub ini selain bisa dibuat ditaruh di bracket, juga bisa di stand rolling, pakai stand rolling ini, jadi bisa dipindah-pindah. Oke. Okay. Jadi tergantung kebutuhan kita aja. Oke. Okay. Praktis sih. Oke, okay, bisa dibuka aja kita kan. Oke, okay, kita sekarang mulai buka. Ya. Halo Sobat Berkawan semua, kembali lagi ke Teh Talk Berka Podcast. Nah, pada episode kemarin kita nih udah unboxing produk Huawei Idea Hub S2 yang terbaru. Sekarang episode 2 ini kita akan coba instalasi barang ini. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Novi dari PT Berka Hardaria Perkasa sebagai Product Manager untuk Huawei. Lalu di sebelah saya ada Pak Daniel, tim pre-sales kita untuk produk Huawei. Lalu di sebelah kiri ini ada Pak Naya Prastatama dari PT Huawei Enterprise Indonesia yang akan bantu kita ngejelasin produk Huawei Idea Hub ini. Thank you banget loh Pak Naya udah join. Lalu di sebelah sini ada Pak Junius di bagian IT infrastruktur kita yang akan bantu berbincang-bincang juga. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita bisa lanjut sekarang nih Pak. Cara installnya nih pertamanya gimana sih? Kita nyalain dulu aja. Oke. Okay. Ya. Okay. Sebenarnya ini sulit nggak sih Pak buat install kayak gini? Step-stepnya? Install ini ya, software-nya gitu ya. Iya. Jadi semua OS-nya udah pre-install semua di sini gitu ya. Jadi kita tinggal colokin kabel power aja, langsung nyalain. Tinggal ikutin step-nya aja. Dan sama seperti kita buka tablet baru gitu ya, atau komputer baru. Jadi sangat easy to use lah. Okay. Itu, nah biasanya untuk karena kita baru outbox seperti ini, better kita update dulu seperti itu. Update-nya sudah gampang, update. Sudah on the air gitu ya, over the air. Udah harmoni OS ya. Udah harmoni OS seperti itu. Okay. Ini sekilas ya, ID app-nya running dual machine seperti itu. Jadi main machine-nya running Harmony OS based on Android seperti itu ya. Kemudian second option-nya itu di Windows seperti itu. Oh, oke. Okay. Jadi udah bisa pakai Windows juga nih teman-teman sobat berkawan. Oke. Okay. Ini kita masih checking sih, cuman masih nunggu sebentar karena ini benar-benar masih baru banget. Baru banget. Kita unboxing terus kita langsung coba instalasi. Gitu, biar teman-teman bisa lihat juga gimana sih caranya gitu. Kita coba cek dulu internetnya mungkin ya, sambil kenapa ya lama atau gimana. Nah di sini untuk pre-install app-nya gitu ya, yang sudah ada beberapa seperti whiteboard-nya, untuk projection gitu ya, ini untuk browser bawaan juga ya. Udah ada seperti itu. Ini pakai Google Chrome ya? Iya, ini pre-installnya Google Chrome. Oke. Nah ini gesture penggunanya pun sangat mudah gitu ya. Seperti kita main tablet kita ke home seperti ini. Oh. Ini langsung masuk ke recent apps seperti itu ya. Nah, ini kayak punya tablet versi besar aja sih Pak. Benar, versi besar. Ini kebetulan yang 86 inch gitu ya. Iya, ada. Paling besar nih ya. Betul. Nah ini sudah ada nih kan. Oh iya, nih update new version-nya. Yes, ini current version. Version update-nya ini. Kita tinggal check for updates. Check for updates. Yes. Nanti kita download. Klik. Ya, ya udah. Nah, ini tinggal download and install seperti itu. Oke, kita klik aja dulu. Nah, dia akan ngedownload di background seperti itu. Oke, berapa ininya ya size-nya ya? 600 mega. Oh, 600 mega. Oh, nggak terlalu besar lah ya? Enggak, masih oke lah. Ini udah bisa kita running di background-nya tuh kan. Kapasitasnya sendiri? Kapasitasnya sendiri seberapa besar Pak di sini? Ini ya, RAM dan memory maksudnya. Yes, betul. Ya. Kalau ini RAM-nya kalau nggak salah udah sekitar 8 giga gitu ya. Oh, okay. 6 atau 8 giga RAM-nya. ROM-nya sendiri sih di 64 seperti itu. Oke. Okay. Nah, nanti setelah itu update, nanti beberapa aplikasi biasanya akan di-update, misal kayak whiteboard gini ya. Tampilannya seperti ini, kemudian nanti ada fitur smart pen. Nah, untuk setelah di-update biasanya ada apa namanya beberapa fitur yang udah di-update juga seperti itu. Oke. Okay. Nah, sekarang sambil itu kita menunggu download, kita coba masuk ke Windows-nya gitu ya.
Nah, di sini ada pilihan Windows. Mm-hmm. Nah, jadi lihat tampilan depannya dulu ya. Di bawah ini physical button hanya tombol on off aja seperti itu. Oke. Okay. Nah, selanjutnya di layar yang selalu ada itu ada soft button seperti ini gitu ya. Mm-hmm. Dia selalu ada di sini hide atau enggak aja seperti itu. Dan display ini juga kita bisa hide atau kita bisa munculin ini projection code, wifi dan jam gitu ya. Nah, untuk pindah ke Windows, kita tinggal pencet soft button tadi masuk ke Windows ini atau langsung di ujung situ Mas. Bisa dipencet dari ujung juga. Oh, karena nah, ini juga karena baru boot up pertama, jadi kita seperti install Windows aja. Oh, kayak install Windows. Betul. English ya? Terus ini next. Di setting. Next. Atau next aja? Enggak apa-apa. Oh, next biasanya US ya. Set, kita bisa set time ya kan. Ke 7. Terus jauh. Oh, di bawah. Bangkok ini. Ya. Ininya enggak diganti. Nggak usah. Oke. Okay. Next. Cari stop ya. Udah kayak kita punya laptop gede banget. Ini berarti nah, masukin lagi nih? Kalau mau dimasukin nanti bisa di skip juga boleh. Oke. Okay. Okay. Ini seperti kita install apa namanya PC ya? Iya. Iya. Praktis sih. Tuh. Bahkan buat orang yang nggak terlalu ngerti IT juga ini gampang sih bisa dikerjain sendiri gitu. Skip, oke. Okay. I don't have internet ya. Connect now. Sorry. Internet. Di situ lagi. Continue with limited setup. Okay. Ini kita bisa bikin naming gitu ya. Berka. Next. Ini benar-benar kayak PC ya? PC, Windows 10. Accept. Windows 10. Ini bisa kita lihat spesifikasinya di dalam ya. Oke. Ada dua. Jadi karena Windows dan Android-nya itu ya, mereka hanya sharing kabel power aja, pin power di belakang. Jadi mereka running bersama seperti ini, nggak ada masalah seperti itu. Mm-hmm. Ini nggak tidak ketergantungan satu sama lain. Bukan berarti modelnya parent child, harus ini nyala dulu atau enggak gitu ya. Berarti device yang terpisah ya? Iya. Yeah. Nah, port-nya ada di belakang sini nih. Nice. Nah, kita nih masih restarting. Karena ini baru pertama kali, apakah nanti ada update dulu untuk Windows-nya? Pertama aja. Hmm. Nah, kita tadi unboxing, benar-benar unboxing ya. Iya. Yeah. Jadi kita udah beli setup ya. Udah nggak perlu hal yang seperti ini kok setelah pertama kali kan. Mm-hmm. Namun kita beli laptop lah. Nggak perlu kayak gini-gini lagi kan setelah itu. Cuman di awal aja sih. Benar. Ini tombol Windows di sini. Iya benar. Nah ini kalau mau mudah gitu ya, sobat berkawan, kita bisa masukin apa namanya dongle, gitu ya, dongle untuk wireless keyboard sama mouse. Ini kita bisa kontrol dari jarak jauh gitu ya. Ini trade ini sebagai layar plus komputer, yes, gitu kan. Okay. All in one PC lah, all in one desktop gitu ya. Tinggal butuh keyboard sama mouse-nya aja. Benar. Seperti itu. Nah kalau enggak ya ini kita tinggal pakai gesture yang kita treat sebagai ini touchscreen laptop gitu ya. Itu sih. Ini all-in-one PC, dari PC ini kita dapat apa aja sih Pak sebelumnya Pak? Kita ada... Spesifikasinya bisa kita lihat ya coba. Masuk ke Windows itu. Langsung ke setting aja Mas. Setting. Ya. Nanti kita masuk ke... System. Mana ya? System. System ya Pak yang atas. System. Nah paling bawah sebelah kiri. Scroll. Nah about. Nah, ini kita PC-nya dapat. Okay. Nah, sudah. i7 10 Gen. Ya. RAM-nya udah 16. Sudah cukup besar sekira. Windows 10. Windows Enterprise juga. Jadi udah semua ready gitu, tinggal kita installin semua aplikasi aja di sini. Oke. Keunggulan dari Huawei Idea Hub ini sendiri menurut Pak Nay apa? Ya. Nah, salah satunya ini.
IDUP sebagai interactive whiteboard ini ya. Yes. Jadi pertama dia sudah bisa running dual mesin seperti ini. Tidak banyak yang sejenis gitu ya, brand sejenis yang bisa running dual bootup seperti ini gitu ya. Seamless, perpindahan antara satu sistem ke sistem lain, tidak pindah home lagi, langsung pindah seperti itu. Yes. Gitu ya. Terus kemudian kita pindah ke Windows lagi gitu ya. Nah kedua, IDUP juga sudah support untuk video conference on-premise-nya juga. Jadi di luar untuk kita support video conference yang cloud conference gitu ya, seperti Teams, Google Meets gitu ya, dan lain-lain seperti itu. Kita masih bisa, support juga untuk video conference on-premise seperti pakai SIP gitu ya, SIP protocol atau H323 seperti itu. Okay. Nah itu tidak banyak brand yang seperti ini gitu sih. Jadi Huawei kita ngambil market di situ seperti itu untuk dua kebutuhan gitu sih. Oke. Sebenarnya ini kan Huawei ID Hub ini kan sebenarnya udah lama ya Pak ya, Huawei jualan. Nah, cuman ini kan yang terbaru nih, produk yang terbaru yang Huawei ID Hub S2. Sebelumnya kan ada Huawei ID Hub Pro ya. Iya, betul. Saya mau tahu sih perbedaannya sama yang Huawei ID Hub Pro sama yang terbaru ini Huawei ID Hub S2 ini apa bedanya? Nah, major upgrade-nya kita tadi ada di pertama secara software gitu ya, kita ada di sini tadi ya, di sistem update. Okay. Nah ini sudah Harmony OS gitu ya. Nah yang sebelumnya itu masih Android base aja. Nah, ini kita sudah pakai Harmony OS Huawei. Jadi sebenarnya kalau dengan Harmony OS ini, ketika kita punya device Huawei yang lain seperti laptop atau HP, itu sangat mudah untuk satu ekosistemnya. Seamless untuk penggunaan antar satu dan lainnya. Nah kedua, secara fisik bezelnya lebih tipis dibanding yang lama seperti itu. Nah dan port-portnya lebih mudah dijangkau juga di depan gitu ya. Kemudian kamera juga modulnya lebih besar dibanding yang lama. Yang di IDUP Pro kameranya embedded di frame-nya gitu ya. Lebih kecil ya? Lebih kecil. Nah, dengan ini memungkinkan kita memasukkan frame yang lebih besar, kamera lensa yang lebih bagus gitu ya. Artinya hasil kameranya pun lebih bagus seperti itu. Ini yang saya notice nih dari yang lama, itu ini nggak bisa ditutup kameranya. Nah, iya, yang baru tuh bisa diceklek dari tutup mati hidup gitu. Kamera cover ya, jadi untuk beberapa customer gitu ya, kira-kira mungkin ada yang sensitif terkait security dan lain-lain, ini tinggal kita matiin. Physically tutup. Tinggal ya, aja, tinggal di close aja. Oke, Mas Naya, saya mau nanya nih, kalau terkait produk IDUP Hub ini, sebenarnya ini cocoknya itu buat di selling ke industri mana ya? Oh ya. Melihat produk yang seperti ini gitu ya, jadi yang membutuhkan interaksi gitu ya antara yang menggunakan IDUP Hub dengan audiens misal gitu ya, kita bisa imagine lah gitu. Misal contoh satu di government, misalnya di edukasi gitu ya, untuk kebutuhan di training, misal seperti training room gitu ya, meeting room. Itu lebih cocok arah situ, jadi mulai dari government, mau sebenarnya untuk semua industri tidak ada batasan gitu ya. Memang spesifik lebih cocok memang ke situ biasanya. Government atau edukasi gitu ya, atau ke manufaktur yang banyak branch gitu ya. Misal kalau ke finance, kita bisa konsekuens sebagai digital branch-nya mungkin gitu ya. Kita bisa rombak lah ininya, apa namanya, solusinya gitu ya, jadi bisa fit untuk di berbagai macam industri seperti itu. Iya, apalagi kemarin tuh sempat sekolah juga banyak yang dari rumah gitu. Sebenarnya ini membantu sih buat mungkin kalau guru bikin video conference terus anak-anak muridnya di rumah bisa lihat juga gitu kan. 2021, 2022 untuk penjualan di Hub dari Huawei juga lumayan lumayan. Lumayan banyak di market, banyak yang request juga tentang hal ini gitu ya. Ini kita mau lanjut atau coba bisa lanjut dari setting. Ini kayaknya lanjut, udah fitur-fiturnya masih di ini. Masih di update. Masih update ya? Berapa coba? New version tadi berapa persen? Oh, ini udah 100% sih. Nginstall dulu tapi. Jadi ini bakal off nge-restart dia. Aku klik ya? Terus kalau udah kayak gini gimana Mas? Ya udah mati. Tunggu aja selesai. Oh, tunggu saja nanti dia nyala sendiri. Kayak tab biasa. Kayak update HP aja. Iya. Kira-kira butuh berapa lama nih? Oh, enggak sih, cepet nih. Iya, harusnya cepet. Tapi biasa aja. Tapi ada kayak apa sih, kayak bar gitu enggak, berapa persen gitu gitu. Oke. Mungkin kayak bener 100% tab besar dengan RAM-nya gede gitu ya. Heeh. Benar. Tab besar dengan RAM-nya memang gede gitu. Ya.
Kalau kita terus zoom, oh muka kita kelihatan satu ini apa ya? Di sana kelihatan tuh. Bisa kelihatan ya. Tes. Halo. Tes 1. Lihat auto framingnya. Tes 1. Nah itu. Oke. Muter lagi mungkin. Muter lagi makin jauh. Nah ini karena mikrofonnya sudah dilengkapi mikrofon dan kamera yang 4K gitu ya. Nah, mikrofonnya sudah support sampai 12 meter seperti itu. Jadi untuk ruangan small to medium size meeting room kira-kira udah tanpa harus tambah extender. Tanpa harus tambah extender. Coba kalian ngomong lagi Mas Gajung. Cek satu, dua. Ini ada sumber suara dulu, semakin sering kita